yang udah nyulik taksi. Aku lihat semuanya di dalam mimpi aku dan mimpi aku selalu benar. Ini ada kabar penting buat lu, Rap. Si Jepri melihat si Kevin keluar dari apotek. Katanya beli peralatan bayi. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama si taksi, Rap. Menurut kamu, siapa yang gak suka dengan keberadaannya taksi? Siapa lagi kalau bukan Kevin? Tolong ajarin istri kamu supaya dia bisa bersikap sopan kalau dia mau tetap tinggal di sini. Tante Rosa gak salah. Kevin emang punya banyak akal. Dia tahu kalau Rafki ngikutin dia, jadi dia pergi naik taksi lewat pintu belakang. Rafki, kita harus cepat-cepat nemuin taksi, Raf. Soalnya di dalam mimpi aku masuk ke apartemen. Kevin berusaha pergi sambil bawa taksi. Enggak, kita harus cepat-cepat nemuin taksi. Tidak ada yang namanya Kevin Gunawan di apartemen sini. Enggak ada. Jangan dibuka pintunya lagi. Kalau Om buka, nanti Bu Nadine bisa tahu kalau Om sama Siska tinggal di sini. Om mau? Lantai 23. Iya, aku ingat sekarang lantai 23. Siska di sini ya, papa temenin ya, kita main ya. Sayang ya, kita nggak punya mainan. Tapi Siska jangan sedih ya. Besok papa pasti beliin mainan buat Siska, yang banyak, ya, yang banyak. HP siapa itu? Taruh aja, ya. Siska, papa temenin ya. Kita main kuda-kudaan. Mau, iya. Terus Siska pengen main apa dong? Siska, kok seneng banget main itu? Siska pengen main HP. Mau nelpon siapa? Hah? Halo, Kevin ya? Apa kabar lo? Jarang ngumpul lagi nih, Vin. Siska, kamu seneng banget. Siapa lagi yang kamu telepon? Hah? Siapa lagi? Tumben banget dia nelpon. Halo, Vin. Ini benerin nomornya Kevin kan? Tapi kok suara anak kecil sih? Ya ampun, ini suaranya taksi. Halo? Halo, ini taksi kan? Siska, udah. Matiin handphonenya. Taruh, kita main aja yuk. Yuk, kita main aja yuk. Ayo, sayang. Kamu mau telepon siapa lagi? Apa? Itu suara papa. Katanya Siska selalu kangen sama papa. Papa ada di sini. Ayo dong Siska, main semua sama papa boleh. Ayo, kita main sepuasnya. Sepuasnya. Ya, ya. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Halo. Halo, Pa, ini Siska, Pa. Aku di sini, Pa. Pa. Pa, yang lagi sama papa itu bukan Siska, tapi taksi, Pa. Halo. Ternyata yang bilang sama Tante Rosa itu benar. Kevin udah berhasil nyekap papa aku dan taksi. Aku harus cari tahu di mana papa aku berada. Ya Allah. Sebentar.
Kenapa, Raf? Tante Nadia. Tumben banget ya telepon. Ada yang penting kali, Raf? Iya, tapi biasanya kan dia nggak peduli. Ya udah angkat aja teleponnya. Halo. Halo, Rafki. Ada perlu apa, Tante? Maaf kalau saya mengganggu. Mungkin ini kedengarannya konyol, tapi saya harus kasih tahu kamu. Kevin sekarang sudah berhasil menculik taksi. Oh, soal itu saya udah tahu, Tante. Kalau Kevin yang menculik anak saya, taksi. Tapi Tante nggak perlu khawatir. Sekarang saya lagi nyusulin taksi. Dan saya akan ngambil taksi dari tangan Kevin, Tante. Tapi Tante, kalau sampai Kevin nekat nyakitin taksi, saya akan jeblosin Kevin ke penjara, Tante. Apapun yang terjadi, saya tahu Tante pasti sakit hati. Kalau tahu anak terkandung Tante sendiri saya jeblosin ke penjara, tapi saya akan lakuin itu, Tante. Ayo kita kesana. Ayo. Ini lantai 23, Rey. Kamu ingat kamarnya nomor berapa? Aku lupa. Coba diinget-inget aja pelan-pelan. Aku lupa, Jeng. Aku udah coba nginget-nginget dari tadi, tapi aku gak ingat. Aku gak ingat ada di kamar berapa. Rena, sayang. Kamu harus ingat. Kamu harus ingat-ingat. Ini semua demi taksi. Coba kamu ingat-ingat. Pelan-pelan aja, gak apa-apa. Iya, bentar-bentar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku gak ingat, aku sama sekali gak bisa ingat. Ya Allah, masa aku bisa lupa mimpi aku sendiri sih? Aku gak ingat, Rafki. Aku gak ingat sama sekali. Sayang, kamu jangan kayak gitu. Mama kamu histeris kayak begini. Ya, kamu ingat pelan-pelan. Kamu pasti bisa. Enggak. Ini semuanya salah aku. Aku gak bisa ingat. Aku gak bisa ingat sekarang. Aku juga gak dengar. Mungkin Mbak Rena sugesti kali. Mbak Rena kan bayangin taksi terus, Mbak. Aku gak mungkin sugesti, Jeng. Aku tadi dengar banget suaranya taksi. Tapi terus tiba-tiba suaranya udah hilang. Iya, sayang. Aku gak mau kamu terlalu maksain kayak gini. Karena aku gak mau kamu sampai kenapa-napa. Ya, ayo sayang. Udah. Aku harus nyari taksi, Raf. Aku mau anakku balik. Aku harus nyari taksi. Sumpah, Tante, aku nggak bohong. Nomor yang nelpon aku emang nomornya Kevin.
tapi suaranya suara anak kecil. Dan setelah aku ingat-ingat, suara anak kecil itu adalah suara anaknya Rena. Dan kamu dengar suara papa kamu juga? Iya, Tante. Aku dengar suara papa. Aku jelas banget dengernya. Aku gak akan sudi kalau Kevin berhasil nyakitin papa aku. Dan aku pasti akan balas semua kelakuannya Kevin kalau Kevin sampai ngelakuin itu semua, Tante. Sabar dulu, Sis. Tahan emosi kamu. Kita harus tahu apa taktiknya Kevin sampai dia berani milik papa kamu dan taksi. Yaudah, mulai sekarang Tante akan coba ngikutin si Kevin. Ya. Kalau memang Tante udah dapat kabar, Tante akan hubungin kamu secepatnya. Makasih ya, Tante. Sini nggak ada orang, nyari kita coba di sana. Ayo, ayo. Ya, jangan berisik. Ya, jangan berisik. Tadi kan udah kasih tahu kita nggak boleh bukaan pintu buat siapapun. Ya. Nanti kalau Nadine denger dan tahu dia kesini, papa nggak mau. Ya. Jangan, Siska. Siska, jangan. Jangan ngeritikin geli. 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 Siska, udah. Jika deh. Pak, permisi. Saya. Maaf. Permisi, Pak. Iya, ada apa, Pak? Apa Bapak pernah lihat ada anak kecil kira-kira umurnya 1 tahun? Sama laki-laki tingginya segini, Pak. Dan rambutnya agak sedikit beruban. Saya yakin di lantai ini, Pak, tapi kamarnya nomor berapa saya nggak tahu, Pak. Saya lupa. Rasa saya di lantai ini tidak ada yang punya anak kecil, Pak. Kalau yang tinggal di kamar 2307? Setahu saya kamar itu sekarang kosong, Pak. Karena sudah tidak ada penghuninya lagi sekarang. Kalau gitu terima kasih, Pak. Maaf sekali lagi kalau kami sudah mengganggu waktu Bapak. Sama-sama, Pak. Kita udah nanya hampir semua penghuni yang tinggal di lantai ini, Rek. Dan mereka satupun nggak ada yang punya taksi. Enggak, aku masih penasaran sama kamar 2307. Aku yakin banget taksi ada di situ, aku yakin. Rek! Taksi! Taksi, taksi, jawab ibu, kamu ada di dalam kan, nak? Ini ibu, nak, kamu jawab. Kamu kasih ibu tanda kalau kamu ada di dalam. Kamu bisa teriak, kamu bisa apa, tapi kamu kasih tanda. Tolong nak kasih tanda ibu.
jangan sampai orang lain tahu di sini, ya. Papa yakin orang yang ada di luar itu pasti petugas rumah sakit jiwa. Papa nggak mau mereka maksa papa untuk masuk ke rumah sakit itu. Gak mau, sini aja ya. Siti! Iya, Mas? Siti, bikinin saya minuman, gak pakai lama, langsung bawa ke kamar saya. Iya, Mas. Permisi. Mama mau ngomong sama kamu. Mama udah tahu kalau kamu yang menculik Taksi dan Pak Hendra, iya kan? Ma, jangan sembarangan nuduh dong. Mama dengerin sendiri dari percakapannya Siska di telepon. Dia bilang kamu yang menculik mereka berdua. Terus mama langsung nuduh aku, Ma. Ma, masa mama lebih percaya sama Siska daripada sama aku? Aku kasih tahu ya, Siska itu licik, Ma. Aku yakin kalau dia tahu kalau mama ngitipin dia. Makanya dia sengaja karang semua ini supaya mama sama aku berantem dan ngusir aku dari rumah. Tapi... Ma, kan mama tahu dari awal niatnya Siska ningkain aku apa. Dia itu cuma mau balas dendamin papanya. Aneh. Dari mana Siska tahu kalau aku yang nyulik Pak Hendra dan Taksi? Atau emang kebetulan dia sengaja ngomong itu di depan mama supaya dia bisa dapat simpati dari mama? Perempuan licik. Kamu jangan ngomong macam-macam lagi sama mama kalau kamu nggak tahu apa-apa. Vin, yang aku omongin itu benar kok. Kamu udah nyulik papa aku dan Taksi. Ngaku aja. Enggak. Dan aku juga nggak peduli sama mereka. Aku punya bukti kuat loh, Vin. Kau mau tahu? Barusan ada telepon masuk ke aku dan itu dari nomor kamu. Dan kamu mau tahu suara siapa yang aku dengar? Apa? Aku dengar suaranya Taksi. Dan gak lama kemudian, aku dengar suara papa. Kevin, handphone kamu pasti ketinggalan kan di tempat kamu nyeka papa aku? Handphone gua udah ketinggalan. Anak sial itu pasti udah iseng mencet-mencet handphone gua. Kenapa, Vin? Baru sadar ya kalau handphone kamu udah ketinggalan? Enggak. Handphone aku emang hilang. Aku lupa taruh di mana. Tapi itu nggak bisa jadi bukti yang alasannya kuat. Please dong, Vin. Kamu jangan pernah nganggap aku sebodoh itu. Dan aku nggak bisa tahu semua rencana busuk kamu. Aku tahu, Vin. Seandainya aja kamu mau terbuka sama aku, kita bisa kok kerjasama. Lagian nggak ada gunanya kan, Vin, kamu nyekap papa aku. Karena yang kamu butuhin itu cuma Taksi. Supaya kamu bisa kembali lagi sama Rena. Iya kan? Cukup! Gak mau dengar lagi ocehan dari kamu. Bagus. Kamu boleh pergi sekarang, Vin. Ambil handphone kamu di tempat kamu nyekap apa sama Taksi. Dengan begitu Tante Rosa pasti berhasil ngikutin. Dan tahu di mana tempat persembunyian kamu. Siap. Rencana gue kali ini gak boleh gagal. Halo? Taksi, ini ibu sayang. Ibu tahu kamu ada di dalam, nah ibu mau selamatin kamu. Kayaknya di dalam gak ada orang, Mbak. Gak mungkin, Cek, gak mungkin. Tadi aku benar-benar dengar suara Taksi. Dan aku ingat banget tempat ini. Aku lihat di dalam mimpi aku nemuin Taksi di sini. Re, di kamar ini gak ada orang. Tapi aku yakin banget Raff Taksi ada di sini, aku yakin. Aku harus masuk, Taksi. Ya Allah, tolong bantu kami untuk selamatkan anak kami, ya Allah.
diamanatin. Papa nggak mau dia masuk. Ya, ya. Selama pintu itu tertutup, kita aman sayang. Tidak akan terjadi apa-apa ya. Ya, Siska diem ya. Diem jangan nangis ya. Aduh. Siska diem. Taksi, ini ibu. Rena. Kenapa ribut-ribut di sini? Siapa yang kalian cari? Pak, anak saya diculik. Dan saya yakin anak saya ada di dalam, dia ada di dalam sekarang, Pak. Bapak harus biarin kita semuanya masuk ke dalam sekarang. Saya mesti ketemu anak saya. Mana buktinya kalau anak ibu di dalam? Saya nggak perlu bukti apa-apa. Saya tahu anak saya ada di dalam, Pak. Saya tahu anak saya di dalam. Saya mesti masuk ke dalam sekarang. Anak saya dalam bahaya, Pak. Kalau begitu, ibu lapor polisi saja. Karena kami tidak bisa berbuat apa-apa sebelum surat dari kepolisian datang. Saya nggak peduli sama prosedur. Saya mau ketemu sama anak saya dan sekarang juga saya harus masuk ke dalam. Ya, kamu dengerin aku. Aku mau ngomong sama kamu. Kamu dengerin. Aku nggak mau. Aku nggak peduli apa-apa. Aku cuma mau ketemu sama taksi. Aku mau ketemu sama anakku sekarang. Bapak dan ibu sudah bikin tidak nyaman penghuni di sini. Kalau masih tidak bisa diajak kerjasama, maka terpaksa saya akan bawa kalian ke kantor polisi. Tolong, sekarang keluar dari sini. Raff, ya udah Raff, kita pergi dari sini sekarang. Jangan Pak, jangan. Sekarang kami akan keluar, Pak. Sekali lagi kami minta maaf. Rek, sekarang kita pulang, ayo Rek. Mari Pak, permisi. Mbak Rena, sekarang kita pulang dulu ya. Nanti kita cari taksi lagi, Mbak. Pasti ketemu, ya. Bu,
mati dong siaran TV-nya. Iya, bosen nih. Tak dulu ah. Ini seru no. Kamu itu Jeff, mbok ngalah toh. Kasian tuh mereka, kan mau lihat acara yang lain. Lagi seru bu, ntar dah gantian bocah-bocah kiplik-kiplik mah. Terserah kamu deh. Ini kopinya. Hati-hati panas ya. Bu, lah buset dah. Panas nih, mau bikin malah bibir saya apa? Loh, ibu tadi kan udah kasih tahu, kamu enggak tahu sih. Ah. Jepri dicari kemana-mana, tak taunya ada di sini. Bagaimana kamu ini? Ah, Pak lagi, pasti suruh ke dokter. Oke, makasih. Ini semua buat kebaikan kamu, tahu? Dokter ini adalah teman baik saya di SMA dulu. Jadi dia orangnya baik, tenang saja kamu. Tapi tetap kan, disuntik. Kartu mati, kagak mau. Kagak mau. Gua lepih mas. Dodol kamu ini. Kalau orang pergi ke dokter, itu diperiksa dulu parah atau tidak. Kalau parah baru disuntik. Tahu? Bener ya? Iya. Ya. Ini. Gitu. Sebentar ya. Ada semangka? Ah, ada apa? Terima kasih. Seger, udah lama tidak makan semangka, sekarang ada. Seruput. Sekarang saya mau minum obat batuk dulu. Kamu nanti ke rumah kalau mau ke dokter ya. Saya tunggu di rumah ya. Ya. Meh. Kenapa lu pada ketawa? Enggak. Untuk kopi kagak jadi diminum, Bang. Boleh juga sih. Aus gua. Taksinya ketemu enggak? Iya. Yeah. Bagaimana? Kevin pergi mana? Lu jadi ngikutin si Kevin? Tadi saya udah ngikutin Kevin, Pak Haji. Tapi pas saya ngikutin Kevin, Kevin bawa perlengkapan bayi itu ke panti asuhan, Pak Haji. Perasaan gua si Kevin tuh kagak pernah demen ke panti asuhan. Iya. Iya. Yeah. Emang ini aneh, Pak Haji. Kalau menurut feeling saya, ini semua tuh alibinya Kevin, Pak Haji. Dia tahu kalau kita semua tuh ngikutin dia. Makanya dia mampir ke panti asuhan. Saya tahu persis Kevin kayak gimana, Pak Haji. Astaghfirullahaladzim, tuh anak makin licik aja. Iya, Pak Haji. Padahal kita itu udah ke jalanan, udah ke pasar. Sampai kita masuk ke apartemen. Karena Mbak Rena yakin taksi ada di kamar 2307. Tapi
Tapi kenapa, Jeng? Iya. Yeah. Ya, tapi di dalam tuh nggak ada orang, nggak ada penghuninya, Mil. Sampai akhirnya kita diusir sama satpam, jadi kita keluar. Ya, tapi kan lu kudu ngikutin si Kevin. Gua yakin dia pasti balik lagi di mana taksi disekap. Pasti, Pak. Pasti. Taksi anak kita, Raf. Iya. Rena. Anak kita. Iya, iya, itu anak kita, taksi anak kita, dan aku yakin taksi pasti suatu saat akan kembali sama kita. Dan kita pasti bisa nemuin taksi. Anak kita, Bang. Akhirnya kamu bobok juga. Capek ya, nangis terus. Mulai sekarang, kamu gak usah takut. Papa selalu ada buat kamu. Gak ada yang bisa misahin kita. Termasuk Nadine. Nadine gak bisa nyentuh kamu lagi. Makanya, kamu jangan nangis lagi ya. Sayangnya Siska gak mau minum lagi susu buatan papa. Tapi gak apa-apa. Papa tahu kamu tadi cuma ketakutan kan. Kamu tunggu sini ya. Papa mau bikin susu yang baru, yang anget, yang enak, kayak kesukaan kamu. Ya, tunggu sini ya. Tadi dipanggil-panggil kok gak nyaut-nyaut. Maaf, Pak. Mama gak dengar. Mama gak tahu kalau Papa udah bangun. Kelihatannya Mama gelisah sekali. Ada apa sih? Ma, jangan membuat Papa jadi khawatir, loh. Tapi Papa janji ya, jangan langsung panik. Iya, ada apa? Tadi Mama gak sengaja dengerin Siska bicara di telepon. Dan dia lagi ngomongin taksi, Pak. Taksi hilang lagi. Taksi diculik lagi? Dan ternyata... ternyata yang udah nyulik taksi itu Kevin, Pak. Mama gak salah dengar. Buat apa Kevin nyulik taksi? Mama gak tahu, Pak. Tadi Mama... Mama panik sekali dan Mama langsung telepon Rafki. Dan ternyata kecurigaan Mama itu benar. Rafki juga ngerasa kalau Kevin yang udah nyulik taksi. Kurang ajar, Kevin. Kevin harus dikasih pelajaran, Ma. Papa pikir dia sudah berubah. Papa! Papa mau kemana? Mau ke rumah Rafki, Ma. Ini juga bagian dari tanggung jawab Papa. Tapi kan Papa masih sakit. Mama nggak mau kalau Papa ada apa-apa nanti. Ma. Ini semuanya harus dihentikan. Papa harus berbuat sesuatu. Pak! Rih, aku gak sanggup. Aku ngeliat kamu harus kayak gini terus, Rih. Udah, Rih. Tapi aku juga gak sanggup kalau aku sampai lihat taksi kenapa-napa. Aku juga gitu, Rih. Tapi kita harus serahin sama Allah, Rih. Aku yakin, aku percaya. Kalau Allah pasti akan selalu melindungi taksi dan taksi itu baik-baik aja, Re. Ya, sekarang aku minta sama kamu. Tolong kamu ilangi pikiran yang enggak-enggak. Pikiran yang jelek yang akan nyakitin perasaan kamu.
Aku gak mau kamu mikir kayak gitu. Iya, iya. Kamu harus yakin, kamu harus percaya. Kalau taksi pasti akan ketemu. Iya. Kita harus samar, kita harus bersatu, Ri. Iya. Nah, Papa. Duduk, Pak. Duduk, Pak. Silakan. Papa sudah dengar tentang taksi. Sudah ada kabar baru? Kalian mencari kemana aja? Aku kemarin udah cari kemana-mana, Pak, tapi kita belum berhasil nemuin taksi, Pak. Rena sempat mimpi kalau taksi disekap di apartemen. Dan kita udah samperin apartemen itu, Pak. Tapi... Tunggu dulu. Apartemen? Apartemen mana? Apartemen Alsen di daerah Senen, Pak. Yang ada mallnya. Kenapa? Papa kan punya tempat di situ. Apartemen itu? Kamar berapa, Pak? Tapi lantainya lantai 23. Lantai 23. Kenapa? Kamar 2307 bukan? Iya, 2307 Papa ingat sekarang. Kalau begitu memang Kevin yang melakukannya. Papa megang kuncinya gak? Kunci apartemen itu, Pak. Iya, tentu saja. Halo? Apa yang Mama dengar itu benar? Kevin mencuri taksi. Oh, ya Allah. Terus kita harus bagaimana, Pak? Dan Kevin menyekap taksi di apartemen kita. Papa sekarang sama Rafki mau ke sana. Iya. Aku harus nelfon Tante Rosa. Ya. Aku harus gerak cepat. Jangan sampai aku keduluan Rafki dan Pak Gunawan. Halo, Sis. Halo, Tante. Tante di mana? Di rumah. Kenapa? Aku udah tahu Papa ada di mana, Tante. Apa? Di mana? Ternyata selama ini Papa disembunyiin di salah satu apartemennya Pak Gunawan. Iya, apartemennya di mana? Aku juga gak ngerti. Tapi aku punya ide, Tante. Sekarang juga Tante pergi ke rumahnya Rafki. Tante buntutin dia. Soalnya Rafki mau pergi ke apartemen itu. Terus Kevin gimana? Udah Tante biarin aja. Kelamaan kalau mikirin Kevin. Biar aku yang ngurus dia ya. Oke, yaudah. Tante berangkat sekarang. Kenapa kamu senyum-senyum? Aku udah tahu, Kevin. Tahu apaan? Ya, nanti juga kamu ngerti. Yang pasti, rencana busuk kamu akan segera berakhir. Kenapa, Vin? Masa kamu takut sih? Iya sih, aku kalau jadi kamu juga pasti panik. Siapa coba yang gak panik, ya kan? Siska, kamu dengar ya? Gak usah mancing-mancing aku, Sis. Karena gak akan berhasil. Aku udah tahu banget apa yang di otak kamu. Paham apa? Vin, daripada kamu ngelak terus-terusan, mendingan kamu mikir. Rencana apa yang bakalan kamu jalanin selanjutnya? Papa kamu sama Rafki lagi dalam perjalanan menuju apartemen itu loh, Vin. Dan tante aku, Tante Rosa, udah siap buntutin mereka. Dan bawa papa aku balik sama aku. Selamat ya, Vin. Sebentar lagi semua permainan kamu akan hancur berantakan.
Halo, Sis. Tante udah di luar apartemennya. Apartemen apa? Tante yakin kan gak salah tempat? Gak mungkin salah. Karena tante lihat ada taksinya Rafki juga di parkiran sini. Mereka udah masuk? Udah. Bagus. Sebentar lagi semua rencana kita akan berhasil. Kamu akan segera dapetin papa kamu, Sis, setelah mereka menemukan taksi. Dan yang paling penting, aku akan beresin semua tugas aku di sini. Aku akan bikin Bu Nadine panik. Kalau perlu sampai dia gila. Dengan begitu, semua dendam aku akan segera terbalaskan. Ya Allah, jadi selama ini Sis kamu balas dendamnya Hendra sama aku. Gimana ini? Sis emang sialan. Udah berani dia ngancam gua. Udah berani dia ngeremehin gua. Dan kenapa papa harus ikut masalah ini sih? Papa gak boleh ikut campur masalah ini. Dan gue yakin ini kerjaannya Siska. Kacau semuanya, kacau! Tiga pasang tujuh di sini, Pak. Iya.